Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang ya, guys. Mari kita makan, guys. Hari ini itu Chinese New Year ya, guys ya. Tapi saya sendirian, guys. Ini makanan saya, kari ayam, sup, bihun, sayur ya, ada ayam goreng, sayur dan daging sapi, guys. Ini makanan khas orang Cina, tapi orang Cina Chochoa itu yang orang Cina dulu-dulu kayak gitu, guys. Buahnya itu belum saya kupas ya, apel. Tapi kan kalau saya kupas itu takutnya item-item, karena saya yang makan sendiri. Jadi saya ngupas, kalian makan ya, guys ya, ada di kulkas. Nah, ini ada jeruknya, guys. Ini jajanan saya. Saya nggak banyak makanan ya, guys ya. Ini kondisi rumah saya, guys. Saya ini senuir seperti ini. Majikan saya itu kurang tahu ya, guys ya, datang atau enggak. Guys, mari kita makan ya. Makanannya saya tutupin, takut tutup ini ya, guys ya. Saya lapar, guys. Makan dulu, guys. Majikan saya itu belum datang, guys. Biasanya udah datang, tapi nggak ada jadwalnya datang sih, guys ya. Nggak datang juga nggak apa-apa, guys. Makan sendiri aja ya, guys ya, nggak apa-apa ya. Gak usah sedih ya, guys ya. Chinese New Year, hari raya, itu sama aja, guys. Saya itu Singapura, guys. Selalu sendiri, kecuali sore ponakannya pulang kerja baru makan bareng, guys. Kalau enggak ya sama seperti ini. Saya tutupin ya, guys, karena takutnya cepat dingin ya, guys ya. Alhamdulillah enak, guys. Sini itu saya itu Chinese New Year atau hari-hari apa itu biasa saja, guys. Enggak kayak masak-masak kayak gitu, makan bareng kayak gitu ya. Dia datang-datang ya makan, kalau mau makan kayak gitu, guys. Enggak kayak orang-orang kayak gitu. Ngumpul. Makan sendiri itu kurang enak banget ya, guys ya. Kalau teman saya itu nggak kesini, guys ya. Dia ada acara beda ya, guys ya. Karena dia nggak libur. Karena kan hari Chinese New Year hari pertama ya, guys ya. Kemungkinan majikan masak-masak gitu ya, guys ya. Jadi nggak libur. Gitu. Biasanya kan kalau orang Cina yang biasa ya, yang umum itu masak-masak, guys. Kalau saya kan nenek-nenek ya, guys ya. Saya tinggal sama nenek saya, sama ponakan, enggak sama anak nenek saya, jadi berbeda, guys. Tapi lebih enak lah, guys. Enggak ada yang ngatur, enggak ada yang rewel. Beli sendiri, masak sendiri, makan sendiri, gitu, guys. Enaknya di situ. Saya sama ayam goreng. Ini ayam kremes sebenarnya. Sama sayur. Enak ya. Wangi brokolinya. Enak banget, mantep. Nanti ada kalinya ya, nanti kalinya ya. Bihunnya pas, nggak asin. Pokoknya
setengah gelas. Ayamnya. Saya pun kalau nggak masak takutnya di sini lama, mereka semua datang kayak gitu sampai sore kayak gitu, nggak ada makanan, kasihan juga ya. Tapi kalau masak, tapi mereka kayaknya pasti datang, biasanya datang cuma sore. Saya ngambil karinya, guys. Tapi saya nggak ngambil ayamnya, saya itu sebenarnya makan ayam terus itu enak, guys. Cuman kalau nggak ada ayam sama sekali juga nggak enak ya, guys. Terongnya. Enak juga. Enggak terlalu asin, cukup lah. Sedang. Dulu saya makan apa-apa itu enak, tapi kalau sekarang itu udah enggak, guys. Karena di sini beli sendiri, makan sendiri, masak sendiri, masak sendiri, makan sendiri kayak itu. Jadi apa yang ingin itu bisa dibeli, bisa dimasak, jadi bisa bosen, guys. Sampai di sini dulu ya guys ya, yang bagi yang merayakan Chinese New Year, selamat ya, selamat Chinese New Year. Semoga di Chinese New Year ini diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam bekerja ya guys ya, dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.